Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita sambung kitab kita ni, fiqh Islam lengkap mazhab Syafi'i ataupun hak buku yang saya ada ni fiqh sunnah lil mazhab Syafi'i ataupun fiqh berdasarkan dalil untuk dalam mazhab Syafi'i. Dan kita asalnya tazhid fi adillati matawiyah fiqri, pemberian dalil terhadap kitab matawiyah fiqri lah, yang bagi dalil tahqiq kitab tu lah. Okey, hari ni kita nak sambung kita lebak nikah kahwin ni khuluq, bab khuluq. Wal khulu'u jaizun ala 'iwadil ma'lum wa tamliku bihi al-mar'atu nafsiha wa la raj'atun lahu 'alayha illa bin nikah nikah jadid. Wa yajuzu al-khulu' fi at-tahr fi al-hayd wa la yalhaqu al-muhtadi'ah at-talaq. Khulu' itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Maksudnya kena ada bayaran yang jelas lah. Mana dengan adanya khulu', isteri yang berhak menentukan dirinya sendiri. Khulu' ni tembus talak dah. Jadi dia jadi asal-asalnya laki suami dia boleh tembus talak. Tiba-tiba dia guna khulu' jadi suami boleh. Isteri boleh. Suami tidak boleh merujuknya kembali kecuali dengan pernikahan baru. Cerai dia tu tak boleh rujuk lah. Pasal ni kuasa diberi kepada isteri lah. Jadi suami tak ada kuasa dah. Khulu' itu boleh diajukan ketika haid maupun suci, tak kira. Tapi kalau tolak cerai itu suami ni kena waktu suci dia. Haram waktu haid ni. Akan tapi wanita yang mengajukan khulu' tidak boleh dilih talak lagi lah. Apabila dia bayar, nak tubuh talak dia panggil. Jadi suami telah ambil, isteri telah ambil kuasa suami. Jadi suami tak ada kuasa dah. Tolak dan cerai tak boleh. Atas isteri lah. Tak boleh tembus tak boleh suami tak boleh tolak lah isteri ya dia tolak. Okay, penjelasannya pertama, khuluq ni tembus talak ni ialah isteri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disukai dengan semula wang yang dia serahkan pada suaminya, sehingga dengan demikian dia boleh terlepas darinya, terlepas daripada suaminya lah. Dia bayar sehingga dia boleh bebas daripada suami dia, dia boleh menikah dengan lain lah. Yang kedua, mengenai khuluq ini, tubuh talak ini, Allah SWT berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُ النَّشَاءً إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan pada mereka. Tak boleh ambil lah. Beri mas kahwin apa semua tu. Tak boleh ambil balik dah. Kecualilah kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, tak boleh hidup berkeluarga, tidak boleh suami isteri ke apa. Jika kamu khawatir bahawa keduanya suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak bolehlah, tak suka, tak taat suami isteri tidak. Ya, boikot-boikot dah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 209. Nah, jadi dia boleh tembus diri dia dengan bayaran. Dia boleh lepas daripada suami dia lah. Dia cegah. Nah. Hadis Bukhari hadis 4971 meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa isteri Thabit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni bagus. Dan tidak juga agamanya, jadi orang baik lah. Akan tapi saya membenci keingkaran dan Islam. Benci ni dia tak taat pada suami dia. Dia tak suka tu. Dia jadi berdosa. Daripada berdosa tu baik. Cerah kita dah. Akan tetapi saya membenci keingkaran dan Islam. Nabi SAW lalu bersabda, apakah engkau akan mengembalikan kebunnya lah? Mas kahwin ke kebun dia tu. Serah pada suami dia. Dia menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Thabit bin Qais, terimalah kebunmu dan talaklah isteri mu lah. Gitu lah. Tolak dia isteri dia lah. Sebabnya bayar, isteri bayar. Perbahasan ketiga, dengan adanya khuluq tembus talak ni, suami tidak memiliki kuasa atas diri isteri kerana khuluq itu adalah talak bain. Talaknya tidak ada
tak ada iddah yang boleh rujuk lah. Iddah rujuk tak ada lah. Terus putus. Iddah ni ada dah. Nak rujuk je tak boleh lah. Yang keempat, wanita yang mengajukan khunut tidak boleh talak lagi kerana dia menjadi wanita asing bukan isterinya lagi setelah khunut. Lepas bayar kebun ke, bayar duit ke apa, automatik lah jadi cerai. Ya. Jadi tidak bayar suami lafah pun sebenarnya cerai lah. Automatik. Itu khunut lah. Tembus talak lah. Okey, talak. Talak, talak. Wattalaku darban sarihan wa kinayatun. فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره يفتقر إلى النية وللنساء فيه ضربان ضرب في الطلاق طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في الطهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو تطهر جامعها وفيه وضربا ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع صغيرة والآسية والحامل والمقتنعة التي لم يدخل بها. Talak cerai ni ada terbahagi dua. Talak-talak cerai ni ada dua bahagi dua. Pertama sore, iaitu yang diucapkan dengan jelas. Terang, apa yang berlaku dah. Yang kedua kinayah, iaitu yang diucapkan dengan sindiran, tidak jelas. Ayat-ayat majas, ayat tajilah lah. Talak suara itu memiliki tiga lafaz. Dengan kata talak itu sendiri, talak-talak tu, talak tu sendiri tu, cerah lah. Ataupun dengan kata firak, lepas. Firak, terpisah, kita lepas lah. Maksud tu, tu juga talak suara lah, terah lah. Ataupun dengan kata sirah. Sirah maksudnya pisah, terpisah lah. Pisah tu, cerah juga talak sama lah. Ya, jadi hak ni kata soreh, kata jelas, terang dah, cerah dah. Talak ia diucapkan dengan jelas, tidak memerlukan niat. Talak ia diucapkan dengan jelas, tidak memerlukan niat. Talak dengan kinanya sendirian, jadi orang pakar tak cara niat. Niat kan tak kata ni niat, tak cara dah. Dia kena ambil yang asal, dia kira talak suruh lah. Walaupun dia kata sedar lah, tak sengaja lah, apa pun, dia kira cerah dah. Gurah apa tak ni. Kita tolak dengan kinayah sindiran adalah setiap kata-kata yang mengandungi makna talak dan selain makna talak. Ini memerlukan niat. Okay, hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua, sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak cerai ini ketika isteri suci lagi dan tidak digauli lagi. Jadi kalau dia nak cerai dalam keadaan suci dan tidak lagi. Lepas dia haid, dia suci, masa itulah nak cerai tanpa setubuh dan tidak digauli, maksudnya tidak meninggalkan benih. Dah. Dalam isteri dah. Adapun yang bid'ah adalah menjatuhkan talak ketika isteri haid. Atau ketika suci namun suami telah menggauli. Lepas tubuh bini dia baru cerai ni. Kurang adab. Tolong sikit lah kata. Apa dah. Nak kata saya ke bini-bini terus tubuh lagi dah. Nak tu bini ke apa lah. Cerai dah. Gitu lah. Ini. Memang terlalu subuh-subuh dah. Maksudnya isteri tubuh sebelum tu. Seolah-olah jenis tubuh, wahid tak mahu bini, tak mahu lelaki. Adapun talak tidak sunnah dan juga tidak bida'ah, iaitu talak dijatuhkan pada empat orang. Ini bida'ah pun tidak, sunnah pun tidak. Pertama, wanita yang masih kecil. Dia ni tak ada hik, tak ada apa dah. Jadi ini tak ada sunnah pun tidak bida'ah. Yang kedua, wanita sudah memasuki masa menopos. Wanita tua sangat, tak ada dia masa hik, tak ada hik dah. Tak subur, tak ada hik. Maka dia tak boleh ada. Jadi tak ada boleh. Tak ada sunnah bid'ah lah. Boleh cerai masa mana. Yang ketiga, wanita yang sudah hamil. Wanita sudah hamil pun cerai dia ni. Dia tidak sunnah, dia tidak bid'ah. Sebab dia ada benih ni tak ada lah. Kira pada no baby gitu dah. Yang keempat, wanita yang mengajukan khuluk dan belum digauli. Jadi cerai talak pun sebenarnya tak jadi lah. Pasal perempuan itu telah khuluk. Tumbuh talak dah. Ataupun maksud dia mungkin dia minta cerai nak bayar. Soalan tu cerai tanpa segali. Wallahualam. Terbahar. Kepenyiasan. Kata talak. Firaq dan sirah pisah berasal dari syariat. Dah. Firaq boleh, sirah boleh, talak boleh. Kita pisah kalau kata dia. Kita lepas demo dia. Jadi semua ni adalah cerai.
Berasal dari syariat dan diulang-ulang dalam Quran dengan makna cerai. Allah SWT firman, Ya ayuhan Nabi, idha tallaqtum nisa' fatalliquhunna li'addatihin. Hai Nabi, apabila kau menceraikan isteri-isterimu, tallaqtum nisa', maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya wajar. Fatalliquhunna li'addatihin. Maksudnya, dia tiga kali suci tu, atau tiga kali hid, dia molek dah dengan keadaan dia telah cerai yang tu, maksudnya dia memulihkan wanita lah. Sebab tolak surah 65 ayat 1 dah. Wa asarrihkun nasarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nasarahan jamila, sarah, sirah tu dah, cerai dah. Ceraikan kamu, pisahkan kamu dah. So lagi, au fariquhunna bil ma'ruf, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Fariquhunna ni lepaslah. Jadi fariq ni lepas. Serupa dari Quran ada tiga. Fariq, fariq firq, ataupun sirah, ataupun selagi talak. Tiga-tiga ni ada dalam Quran. Jadi ayat tu jelah lah. Yang kedua, talak dengan kinayah, dengan sindiran, adalah setiap kata-kata yang mengandungi makna talak dan selain makna talak. Misalnya perkataan kembalilah kepada keluargamu. Engkau bukan isteriku lagi. Engkau bukan isteriku. Engkau bebas. Jadi benda ni hampir makna cerah. Dah dekat dan cerah tu pun tidak jelas lagi dah. Kembali tu. Balah boleh. Baliklah rumah untuk tuan ayahmu lah. Tapi dia tidak masuk cerah lagi. Dalam hati dia jadi tak jadi. Lepas saya tu tidak sedih. Kembali kapur ni tidak mesti cerah lagi. Tapi engkau bukan isteriku. Soalnya jelas ni. Tapi tidak dalam syariat. Tidak. Tak ada dalam Quran yang sebut begitu dah. Engkau bebas, belum tentu bebas keluar rumah, bebas gelang, tidak. Dah jadi tak jelas lagi. Dah mungkin masuk cerai dah. Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talak pun terjadi. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 4905 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ketika puteri Al-Jun menemui Rasulullah SAW, dia berkata, saya berlindung kepada Allah dari dirimu. Ya, puteri perempuan ni jumpa Nabi. Dah, biasa ni kau tiba dia kata, dia tipu kau geng-geng Aisyah ni. Dia kata, saya merindu kepada Allah darimu. Dia sebut begitu dah. Beliau pun berkata, engkau telah merindu dengan zat yang maha agung. Kembalilah keluargamu ni. Jadi, okay, minta begitu, minta. Jika suami tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak tidak terjadi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 4106 dan hadis Sahih Muslim, hadis nombor 2769 tentang peristiwa yang ketidakikutan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk. Ini hujah dalil lah. Jadi Ka'ab bin Malik ni kena boikot lah. Siapa kau tahap dia kena suami isteri tak boleh duduk sekali dengan bini isteri dia lah. Dia berkata, dia cerita lah. Ka'ab bin Malik cerita. Tak kala berlalu 40 hari dari 50 hari masa itu, masa boikot lah. Masa dia kena pulang. Sedangkan wahyu terlambat turunnya, maka datanglah utusan Rasulullah dan berkata, sungguhnya Rasulullah merintah kamu untuk menjahit isterimu. Saya bertanya, haruskah saya menjatuhkan talak kepadanya atau apa yang harus saya lakukan? Utusan itu menjawab, jauhilah isterimu dan jangan mendekatinya. Kak melanjutkan kisahnya, saya pun berkata kepada isteriku, kembalilah kepada keluarga mu. Tak juga, so balik kapur lah, duduk rumah, takut pelajuk lah. Ka'ab melakukan itu kerana takut akan menyisi perintah Rasulullah SAW serta akan menyebabkannya bergaul dengan isterinya jika isterinya tetap tinggal bersama-samanya. Takut terbergaul. Tak kala taubatnya terima, maka isterinya kembali kepadanya. Nabi SAW tidak merintahkannya untuk menceraikan isterinya atau melakukan akad baru. Akad nikah tak ada. Maksudnya mungkin tidak lah. Hal ini menunjukkan bahawa perkataan kembalilah kepada keluargamu bukanlah bentuk kata tolak lagi. Yang masuk sindiran lagi tidak jelas lah. Yang ketiga, mengenai talak bid'ah. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 4953 dan hadis Sahih Muslim, hadis 1421. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia menjatuhkan talak kepada isterinya ketika sedang haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, perintahkan dia untuk rujuk kembali. Kemudian hendaklah dia mengegannya sampai suci. Kemudian haid. Kemudian suci.
Kemudian jika berkehendak dan dia boleh boleh memegang setelahnya. Jika berkehendak dia boleh menjatuhkan talak sebelum berhubungan badan dengannya lah. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah ketika wanita ditalak, iaitu yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Ya ayuhan nabi idza talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya nabi, apabila kamu ceraikan isteri semua, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, yang patut ya. Talak 165 ayat 1. Sebab waktu itu dimulailah iddahnya semenjak jatuhnya talak. Berbeza jika wanita ditalak ketika haid. Dia tidak mulai iddahnya sampai haidnya berhenti dulu dah. Jika suami menjatuhkan talak setelah melakukan jima, maka boleh jadi isterinya itu hamil. Padahal dia tidak ingin menjatuhkan talak isterinya hamil. Sehingga hal itu menjadi penyesalan baginya. Jadi itulah matlamatnya nak talak ni, nak suruh-suruh. Supaya tidak menyesal kalau mengandung dah. Saya pula bini ke ada belah anak dah. Yang keduanya tidak nak khianat ke isteri waktu. Hei, juga tidak hormat. Maksudnya